Nggih. Alhamdulillah sugeng rawuh Bayi Anwar Mansur. Terus niki dalam lanjutaken derek dawuhipun Mbah Yai kalih Bu Nyai. Penting panjenengan sedaya nggih sugeng rawuh Bu Nyai. Penting panjenengan sedaya baik wali santri maupun santri-santri menawi ingin pengin terus sukses selamat kula kemutan dawuhipun Abuya Alawi Al-Maliki dawuhaken sabatul ilmi bil mudzakarah, melekatnya ilmu itu dengan mudzakarah. Pripun panjenengan terus mutolaah dadi nek cara wali santri nek pengin santri-santrine niku dados tiyang ingkang mulya, ilmu niku estu-estu tumancep dhateng manahipun, dituntun terus, kersane terus, sinau, bibinau terus, murojaah terus, deres terus, niku pripun. Niku nek pengen ilmune tumancep. Keranten sak mangkin niku kathah wali santri ingkang klintu. Anake wis kadung mondok 8 taun, 4 taun. Niki kesalahane mah teng tiyang sepah. Wis krana wis tau mondok, saiki kuliah gak usah mondok gak apa-apa, ngajine wis tau khatam Al-Qur'an. Gak ngaji maneh gak popo leres napa mboten. Sakniki kata ngoten niku biasane, sementing sampeyan wis tau mondok, wis saiki ngekos gak popo, sakniki gak ngaji gak popo, penting tau katam taklim, tau katam Fathul Qorib, tau katam Quran. Dados tolak ukuripun ngaji niki mboten masalah katam napa dereng katam, tapi tolak ukur ngaji niku ila yaumil kiamah. Keranten ilmu niki ketika sampun tumancep dateng manah kita, ilmu akan menjadi alarm terbaik dalam hidup kita sedoyo. Milo panjenengan wali santri dan santri-santri teruslah istiqomah mutolaah. Nggih. Lajeng nek panjenengan pinter tok, ilmu wis kadung tumancep teng atine, niki mboten saged. Jenengan niku wau namung pinter tok mboten cukup. Panjenengan sedoyo santri-santri itu butuh yang namanya barokah. Gimana agar ilmu kita barokah? Wa barokatuhu bil hikmah. Ketika ingin ilmunya barokah hikmah, ngabdilah dengan ilmu, ajarkanlah ilmu, ngabdilah dengan pesantren-pesantren yang telah membuat panjenengan pandai dan pinter-pinter niki wau. Jangan sampai anak niki wau malah dilalek nek kalih masaiye. Sampun mantun mondok teng arisalah 6 taun atau bahkan bertahun-tahun, anak niku wau malah mboten juarai sowan. Seolah-olah kalih bunyai aina pun supe wis lali. Leres sampun mboten bunyai. Biasanya ngoten niku. Jadi walaupun mau kerja di Brunei maupun mau kerja jadi apapun lah, pejabat mau jadi jenderal dimanapun, nyambung terhadap gurunya ini harus. Karena ketika sudah pintar kita tidak cukup pintar saja, tapi kita butuh yang namanya barokah. Wa barokatuhu bil hikmah. Hikmah. Jadi jenengan kedah nuturi terus adik-adik niki santri putra putri ini seari salah, jenengan harus. Kok kelihatannya dalam hidup panjenengan kayak sulit? Saya ini sebenarnya sudah ngaji, hukum-hukum saya sudah hafal, pelajaran-pelajaran sudah hafal, Al-Quran setengah saya sudah hafal, bahkan seluruhnya sudah hafal, tapi kenapa hidup saya kok sulit? Telusuri sendiri, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, apa ini kurang barokah? Cobalah sowan ke Bu Nyai, minta maaf, apa yang bisa diabdikan di arisalah, saya ini bisa berjuang apa? Sugeng rawuh Gus Adib, ngapunten nggih. Ngapunten ingkang kathah. Sebenarnya kula niki sebutan sakit ngeten niki, namung dipun dawuhi Bu Nyai Aina niki wau. Waduh, malah ning-ning ngefan. Duh, kesalahan besar nih punya ini. Ada, wow, wes koyok militer. Saat ini tambah nemen nih bahaya nih. Yes, ini Ais gaya serius mawon. Terus pertama mutolaah, murojaah terus. Yang nomor dua, ketika ada kesulitan, nyun sewu, natin buatan jangan semerep
aku kis mondok suwi tapi kok uripku panggah angel. Solusinya gampang. Introspeksi diri, muhafadatul nafsi, musahabah, introspeksi diri. Muhasabatul nafsi sampai kleru kabeh. Iya toh? Introspeksi diri. Ini kira-kira ilmu kula niki barokah napa mboten? Ilmu niku mboten masalah kathah napa kedik. Titik nek barokah ini luar biasa. Makanya kayak santri-santri enggak usah minder. Saya belum hafal ini, teman saya kok hafal ini. Teruslah berusaha, tapi enggak usah berkecil hati. Teruslah berusaha. Jangan sampai karena saya enggak bisa ini, saya boyong saja. Frustasi. Wah, jangan sampai. Kegagalan bagi seorang santri itu harus dilawan. Harus dilawan sebaik mungkin. Nah, ketika panjenengan itu ingin ilmunya barokah, wa barokatu bil hikmah. Jenengan harus kembali lagi ke pesantren, minta doa restu masyayikh dan tanyakan kepada beliau-beliau apa yang bisa saya khidmahkan terhadap pondok ini.